lagi last pick mereka. Apakah Benedetta dan juga Varsha yang tersisa? Karena kalau kita ngomongin soal efek stun, dua hero tersebut juga masih capable. Yang pertama Varsha yang sudah diamankan terlebih dahulu. Dan praduga kita juga terhadap satu buah pick yang nantinya bisa mengganggu ke arah Varamis dan Khalid ternyata. Dengan kita tahu Tornado Resort-nya dia yang bisa sedikit memvakum atau menghisap kepada pedangnya. Tinggal last pick-nya nih dari Falcon. Menurut gua ini mereka coba mulai harus atur gimana caranya jungler-nya ini memiliki damage yang besar. Tapi ternyata Ling betul damage besar, tapi metode late game dan bisa meng-cancel pergerakan dari Varsha dan juga Khalid. Keputusan yang tepat, keputusan yang mungkin bisa dibilang secara tidak langsung mengamankan posisi Falcon dari keunggulan yang dimiliki dari tim Incendio. Ya, karena ini menurut gua Incendio punya power dari draft pick-nya banget nih. Karena balik lagi, untuk Incendio sendiri mereka sangat mengandalkan bagaimana area of effect yang begitu luas. Dan kita juga tahu bahwa Khalid ini adalah hero yang bisa membeli waktu. Yeah. Dengan Sand Guard-nya dia, heal up-nya kan luar biasa banget kalau nanti udah punya Oracle juga. Yes, karena itu. Yang paling mahal bukan item, tapi waktu. Waktu. Kenapa? Item bisa dikejar, ward bisa didapatkan, turret bisa dikejar, tapi waktu tidak bisa diulang. Jadi waktu adalah uang juga ya. Waktu. Jadi akan menambah juga dari sisi itemization-nya pastinya. So ini dia dua tim yang akan bertanding kali ini sama-sama dari grup A antara Incendio Supremacy menghadapi Falcon. Dua negara yang berbeda juga yang akan mereka bawa kali ini. Siapakah yang bisa mengamankan posisinya? Oke, Profesor KB, kita langsung saja masuk ke match yang ketiga. Informal Championship kali ini. Bali Studio minta tepuk tangannya dong. Wow, gitu ramai juga ya ternyata kali ini para pendukung dari kedua tim yang akan bertanding dan terlihat ada perbedaan setup kali ini di mana seorang Sunshine mencoba untuk memberikan sedikit backup-an menuju ke arah seorang Tianzi. Yes, betul banget. Dibantu lebih cepat lagi untuk mendapatkan satu buah purple buff. Jadi akan menuju ke satu buah orange buff dan Little Wonder akan coba diperbutkan di sana. Cuma balik lagi, Siri Nevin. Permainan dari arah bottom lane yang tadi digunakan oleh seorang Khalid ini sangatlah efektif. Ketimbang kita melihat Joy juga tidak memiliki power di early-nya Profesor KB. Ya, apalagi kita tahu bahwa untuk sekarang cooldown dari dash-nya Joy udah dikurangin banget. Jadi perlu diperhatikan bahwa ketika nantinya Yellow Face tidak memiliki efek dash lagi, tentu dia tidak akan memiliki escape ability lagi. Makanya dia membawa satu buff Vengeance untuk mereduce damage yang akan diterima dari Incendio Supremacy. Kembalikan semua damage yang telah diterima. Tapi lihat, belum level 4, masih level 3. Mencoba untuk kembali menuju ke arah seorang Rosa. Tapi nampaknya tidak berhasil dan memilih untuk mundur karena Rosa dan di arah bottom lane. Execute belum ada dan bahkan belum digunakan. Udah membuat Joy pulang ke kembali ke arah base-nya. Tapi Rosa still survive, tidak mau terlalu terburu-buru. Rosa. Ya, dan terlihat emangnya dominasi di bagian bottom lane ngebuat Joy-nya harus kembali ke arah base terlebih dahulu untuk melakukan recharge. Rosa juga bisa dibilang cukup sustain di area mid lane meskipun tadi sempat terpressure. Tapi dengan ngebawa SS dari AP47 ini menjadi salah satu jawabannya juga sustainable dari teman-teman Incendio Supremacy. Ditambah dengan kita tahu sendiri AP47 hanya membutuhkan level yang keempat untuk melakukan team fight nantinya di area turtle. Yep. Dan bahkan buat sekarang ada turtle effect di area bottom lane. Sendirian Yellow Flash masih mampu untuk escape dengan dash yang ia miliki. Masih selama sejauh ini tapi tidak di area atas. Sunshine hampir menjadi korban berikutnya dan benar saja Ken mendapatkan first blood di game kali ini. Dan di sisi lain juga Rosa berhasil mendapatkan eliminasi yang sama. So pembalasan berhasil dilakukan. First blood by Infinix berhasil didapatkan. Tapi tim Falcon mereka kehilangan satu buah turtle-nya by UBS Gold. Tianzi membuat satu buah one-one ini tidak tumbang dengan kerugiannya maksimal. Setidaknya ada buah tangan lah untuk seorang one-one di arah top lane sana nih, Ben. Ya, setidaknya ada sedikit bekal pastinya untuk menghadapi seorang Zipix ya. Karena ini bakal menjadi hal yang cukup sulit. Terlihat juga dari segi leveling-nya Zipix bakal lebih unggul sejauh ini. Apex akan memberikan sedikit backup-an terlebih dahulu. Dan Petrus yang kembali lagi terbuka mencoba untuk konek ke seorang Justin. Dan berhasil diamankan juga oleh Tianzi. First damage yang diberikan oleh para pemain dari tim Incendio kali ini bisa membuat 2 poin kill dari tim Falcon. Dan benar sekali ini efek turtle buff yang sangat mahal Profesor KB. Ya, bisa melakukan team fight secara paksa dan ditambah dengan level yang sebenarnya tidak begitu jauh. Tidak terlalu tapi jauh. Gold sharing ini kan lumayan apa ya punya efek lah. Dan Zipix sepertinya cukup terancam di area top lane. Karena ada sedikit pergerakan dari TNZ yang bahkan sudah ada di area bushnya. Gold sharing, absorb damage dan bakal dipaksa di arah top lane. Naomi mencoba untuk mempertahankan team fight masuk ke arah belakang. Tapi lihat belum ada terpecah sama sekali kali ini.
formasi yang dilakukan dengan ada sebuah Faramis. Tapi Cross Monster karena seorang Naomi tidak terlalu memberikan impact. Dan bahkan di sisi sebaliknya, ini teamfight yang bagus banget dari Falcon. Dia bisa memancing banyak soft skill yang kuat, tapi tidak ada tumbang sama sekali. Serangan itu Kane, tiba-tiba datang ke arah belakang, namun blast dan cancel. Cancel yang sangat bagus dari TNC, membuat Falcon tidak bisa memfollow up kembali teamfight yang diberlakukan di arah top lane. Iya, sayang sekali segala usaha yang diberikan oleh teman-teman dari Falcon kali ini belum berimpact maksimal dan harus kehilangan plitingan secara full di area top lane-nya. Bahkan mereka juga harus kehilangan outer turret. Jadi kalau bisa buat Incendio dengan strategi 4-1 yang mereka bawa kali ini. Ya, tempo 4-1 dan power of Estus yang power sangat dimaksimalkan sekali. 1-1-nya juga benar-benar bisa memfollow up apa yang sebenarnya dipikirkan dan dipertimbangkan dari awal. 1300 gold bahkan 1500 gold pun menjadi sebuah bonus dari Incendio Supremasi. Dan mereka bisa saja memaksa untuk Turtle set up team fight lagi karena mereka sedang leading untuk di 4 menit awal kita. Incendio yang memancing keributan di arah Turtle. TNZ di sana Rosa langsung menggunakan sebuah uang spin by waste-nya. Ini agak cukup berbahaya menurutku pribadi karena bisa dikejar oleh seorang Kane. Tapi ingat Kane tidak memiliki purple buff. Namun blast dibuka di top up tapi keriset dan tidak ada soft skill yang telah diberitahukan kepada para pemain dari tim Incendio. Ini akan menjadi team fight. Yellow Flash bernyanyi saja. Tidak memiliki impact yang cukup banyak dan bahkan balik lagi Quick Sun Guard yang akan menjadi satu buah poin. Bagi retribution di short point mundur ke arah belakang Kane. Tempus obliknya berhasil menghindari Raging Sandstorm yang hampir saja ditancap oleh golok dari seorang Khalid. Iya, benar-benar gak bisa ditembus sejauh ini. Para pemain dari Incendio bisa ngedapatin turtle-nya dengan cukup safe. Satu Feather Asset langsung mengusir 5 pemain juga dari teman-teman Falcon. Dan mungkin dari Falcon butuh waktu yang lebih lama lagi sih untuk mengubah keadaannya. Karena so far mereka udah kehilangan outer turret, mereka udah kehilangan dari segi ekonomi juga cukup jauh. Ya, skema permainan 4-1 masih ingin diperlihatkan oleh teman-teman dari Incendio Supremasi karena mereka menangin bagaimana cara setup mereka di area turtle dan juga ditambah dengan power plating di area gold lane tadi. Ini membuat Sunshine memiliki item yang tentunya jauh lebih mengungguli ketimbang Zipix yang berada di area bottom lane. Walaupun ini udah mulai ada sedikit rotasi karena udah di atas menit yang kelima, jadi Zipix lebih memilih untuk bermain aman dan menghindari apa yang ingin dilakukan oleh Sunshine nantinya di skema mid game. Oke, Sunshine nggak boleh terlalu bersinar karena dia butuh waktu untuk waktunya bersinar kayak matahari. Waktu yang tepat ketika lewat senja. Itu malah redup ya. Sorry, salah. Kan namanya juga Sunshine ya. Iya. Oke, kalau gitu kita lihat di arah top lane sana. Akan coba ada perebutan ke arah satu orange buff yang nampaknya membuat seorang Ken. Oke, dibandingkan gue harus kehilangan poin kembali dan akan coba mundur. Feather Strike di follow up dengan sangat baik. Terus dengan Sunshine Cross Mountain terbang. Melambung jauh terbang tinggi. Tapi masih ada satu Guardian Kumul Warp yang berhasil membuat seorang Sunshine tidak berlaku cukup maksimal. Dibalasnya kembali keadaannya. Heavy crossbow, Tianzi terlalu masuk ke arah belakang dan tidak ditemani oleh seorang Incendio. Ternyata, oh my god, Apex 47 save the day. Dibalikkan kembali kanannya, fokus ke arah depan. Satu poin telah didapatkan dan ternyata Tianzi still survive. Wow. Itu yang sempat kita bahas dari awal game karena ini akan menjadi sebuah barikade yang luar biasa dari Incendio Supremasi. Mereka memiliki line up depan yang sangat kuat dan line up belakang yang punya heal up sangat instan seperti Estus. Karena membawa Estus, ini sama dengan harus membawa Dominance Ice atau efek Life Drain dalam sebuah item dan itu sangat mahal, bukan item yang murah tentunya. Ini komposisi yang pas banget ya, meskipun di sisi Falcon memang mereka ngebawa Faramis juga, tapi bisa dibilang ini belum cukup menjawab ketika adanya team fight yang terpaksa dibuka oleh Incendio, terutama yang dari tadi emang memancing adanya pertempuran di area mid lane yang kali ini juga bahkan udah mulai terlihat dan khususnya di area top lane-nya. Itu jujur walaupun Tianzi harus ditumbangkan tapi nggak berhasil ya, itu kesalahan Tianzi loh, dia termasuk terlalu dalam ketika dia tahu dia nggak punya cover sama sekali. Iya. Dan itu kalau dia diambil, itu kerugian yang dibuat oleh Incendio pribadi. Jadi menurut aku sebenarnya, tadi ini Estus dari Apex 47 benar-benar menyelamatkan hari dari Incendio yang mungkin saja di momen itu dia bisa dibalikan kembali loh keadaannya Profesor dan juga Raven. Iya, apalagi lihat deh pokingan damage dari Rosa sekarang yang udah memiliki beberapa item core-nya. Ini akan menjadi sebuah malapetaka sendiri. Lihat Zip, dia nggak bisa maju untuk farming, dia nggak bisa muncul di dalam sebuah laning phase hanya untuk membersihkan wave minion karena terancam dengan Feather Airstrike yang begitu jauh dari Rosa. Dan jangan lupakan di sini Ken mencoba untuk mengadu ke arah seorang Khalid pun itu kayaknya bukan hal keputusan yang baik. Namun Bas akan coba di pop up. Tercancel begitu saja, lihat cancelization yang sangat bagus membuat tim dari Incendio unggul 5000 gold. Wow. Lebih unggul lagi, lebih banyak lagi gold yang dimiliki. Dan bahkan satu poin kill. Iya, Love Lesser silang begitu saja.
tidak bisa membendung damage yang diberikan dari seorang Rosa. Wow, padahal sebenarnya Naomi ini diharapkan untuk menciptakan momentum karena dari bayangan mereka juga Incendio bakalan sering banget ke arah teamfight dan memang terbukti dari tadi mereka ngebawa metode 4-1 di dalam game kali ini. Tapi dengan gap seperti ini nampaknya saat game 4-1 udah bukan jadi prioritas mereka, Incendio udah terlalu unggul juga dan kita bakal lihat instant replay-nya by Infinix Note Series. Ya, ini dia sebuah setup yang begitu matang dan di follow up dengan cepat juga bagi Rosa karena dia sudah langsung merespon apa yang dilakukan oleh Alien dengan satu Raging Sandstorm yang sangat on point sekali. Dan Ken hanya memiliki satu winning condition yang tersisa. Split push dengan formasi 4-1 dengan syarat teman-teman dari Falcon mampu untuk mempertahankan bagaimana serangan yang dibuat oleh 4 pemain dari Incendio Supremacy. Wih, itu pedang keduanya aja terlalu sakit. Tapi lihat Tiara Batu melenangkan anak gengging terhadap seorang Khalid dan Tiara top lane. Mereka harus mendapatkan satu buah Lord setidaknya. Ini yang bisa dilakukan oleh para pemain dari tim Falcon dengan under kondisi hingga 5700 Nevin. Gak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain memaksa tim fight ke arah seorang DJ Khalid on the floor. Iya, mau gak mau. Soalnya kalau mereka kontes ke arah Lord-nya, menurut aku dari segi tim fight Falcon bakal tetap tidak diunggulkan dalam situasi-situasi tersebut. Dan ditambah dengan Holy Crystal yang sudah ada di tangan dari Rosa. Ini dia sebenarnya malapetaka bagi teman-teman dari Falcon. Iya. Karena sekali aja kena Feather Airstrike, kalian bisa bayangkan betapa besar damage yang nanti akan diterima. Dan bahkan itu belum Feather Airstrike, udah tidak ada Faramis kembali. Ken ini sedikit bingung untuk mencoba melakukan follow up karena tidak bisa dia bisa lakukan. Dia bisa melakukan masuk Tempest Oblate, tapi itu hanya mengeluarkan soul skill yang harusnya dia lakukan ketika defensif di arah top lane. Terlalu berbahaya, terlalu beresiko juga, apalagi Lord-nya kali ini udah mulai mendekat dari sisi top lane-nya. 5 pemain dari Incendio juga udah mulai bersiap-siap pastinya di sisi yang berbeda karena Alien masih dikirim di bagian bottom lane Ranger Mouse. Alright, top lane, TNZ masuk terlalu dalam, berhasil menangkan yellow, please tidak mau masuk. Terlalu terburu-buru karena mereka menunggu Lord-nya masuk ke arah base yang dimiliki oleh tim Falcon. Sedangkan di arah bottom lane, base turret-nya kembali telah pecah dari pasif yang dia miliki, Nevin. Wow, ini bakal jadi satu bahaya juga ya ketika base turret-nya udah mulai terpecahkan. Tapi masih ada Magic Sentry pastinya yang bisa dikeluarkan. Untuk setidaknya mendapatkan informasi penting keberadaan dari Incendio dan memaksa mereka keluar Rosa dari tempat persembunyian tersebut. Feather Esther dikeluarkan, all in di depan sana. Tepakkan DJ Khalid, berhasil mendapatkan execute-nya. Tempest Hold Day for defensive, base turret-nya still survive. Tapi ini tidak berlangsung lama. Karena lihat Alien dengan quick sun guard-nya kembali lagi bertengger dengan keras dan menjadi badan dari tim Incendio. Kali ini tidak ada soul skill yang bisa mereka lakukan. Minion akan dikelir dengan cukup cepat dan ini akan memaksakan mereka mendapatkan satu poin kill lagi. Dan bahkan menurut gua mereka harus mundur. Kalau mereka memaksa masuk, mereka bisa dibalikkan keadaan karena tim Falcon sudah kembali hadir dengan 5 personil yang benar-benar siap membalikan keadaan. Wow, momen yang benar-benar menegangkan. Karena kali ini ternyata Falcon masih bisa nge-clear semua minion wave-nya dengan cukup baik. Dan membuat dari Incendio juga cukup kelimpungan untuk bisa melakukan commit push. Membuat mereka juga harus lebih disiplin lagi, lebih sabar lagi sejauh ini. Dan buat kalian juga yang lagi nonton nih, bisa banget dapetin diskon sampai dengan 90% dari Grab dengan scan kode di bawah ini atau pakai promo grb.to/m4. Yes, dan kalau kita melihat bagaimana skema permainan dari Incendio Supremacy, mereka sadar betul bahwa hal yang tersisa dan bisa dilakukan oleh mereka adalah menunggu bagaimana Lord ini muncul. Karena memaksakan team fight menurutku tidak akan menjadi sebuah jawaban bagi Incendio Supremacy, apalagi ketika berada di dalam keadaan yang ternyata pick off-nya bisa dilakukan ke arah Rosa karena dia membawa Purify bukan membawa Flicker. Rosa dikejar begitu saja dan bahkan di depan sana Lord Enhance telah muncul. Tempest Oblate telah digunakan. Ini kerugian untuk tim Falcon. Mereka tidak bisa team fight di arah Lord. Mereka harus mundur. Dan mereka harus merelakan Lord ini untuk tim Incendio. Membalikan kembali keadaan yang harusnya mereka lepaskan begitu saja. Fokus terhadap Lord-nya, ini winning condition yang mereka miliki. Tapi balik lagi, Falco tidak kenal gentar. Yang lepas ke belakang, mencoba untuk memporak-porandakan. Dia bisa telah diberikan terhadap seorang 1-1. Belum ada close move di terbuka dan bahkan no man on place. Hanya mendapatkan satu. Faramis tertinggal, raging sesom ke belakang. Tidak berhasil mendapatkan seorang Irithel, tapi Irithel tersangkut. Double kill, looking for triple kill. Ini bencana untuk tim Falcon. Kayak terpaksa harus pulang namanya sebentar lagi karena hanya 3 pemain dari Falcon yang tersisa. Feather Airstrike kembali lagi dibuka. Justin menjadi target utama juga di area
tengah top lane-nya dikejar oleh 4 pemain. Menjadi satu hal yang gak bisa dilawan lagi membuat Falcon benar-benar dalam ancaman yang besar. Tapi masih ada Minion Wave yang ngebawa para pemain Incendio akan terfokus ke arah Lord-nya terlebih dahulu dan menuju ke arah Ken nampaknya dari seorang alien. Harapan terakhir ada Ken di mana caranya dia bisa mendapatkan satu buah steel Lord, tapi mungkin dikubur lebih dalam lagi. Memilih untuk mencoba mengambil karena Orange Buff, melepaskan Lord. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan Kane. Bahkan dia harus menggunakan retribusinya untuk mundur. Dia bakal coba dikejar habis-habisan. Alien is coming. Oh. Dan untungnya dia bisa naik ke atas, tapi bukan hanya itu. Where are you going, Kane? Gak boleh pulang. Maunya digoyang, tapi kali ini Kane berhasil kabur. Dan memilih untuk mundur dari tim Incendio karena mereka memiliki Lord yang bebas di arah tangan Evie. Iya, setidaknya masih berhasil pulang, tapi entah kali ini berhasil mengamankan posisi mereka atau tidak karena Lordnya sudah sangat amat dekat menuju ke area base. Clearing Wave masih menjadi target utama dari seorang Link-nya dan Feather Estrek sudah terbuka di sana, Ranger Mas. Dan bahkan bukan hanya itu aja, Feather Estrek untuk membuat Lordnya bebas masuk ke arah base. Lordnya kali ini buka dan Falcon harus tumbang. This is it. Incendio berhasil mengamankan satu poin. Wow, congratulations untuk Incendio Supremacy. Setidaknya mendapatkan satu poin di standings grup mereka. Dan ini game yang benar-benar luar biasa banget. Sebuah kejutan. Mematahkan kejutan semua prediksi banyak banget caster mereka.